persamaan dan perbedaan hikayat dengan cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama termasuk ke dalam karya sastra berbentuk prosa. Berikut bagan berikut ini. Perhatikan bagan berikut ini. Karya sastra yaitu berbentuk prosa, puisi, naskah drama. Di mana pada ketiga pernyataan tersebut di atas sama-sama memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaannya yaitu dari struktur teks. Jadi jika teks hikayat terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, kemudian jika dilihat dari unsur intrinsik, hikayat dan cerpen memiliki perbedaan pada pengembangan alur. Selanjutnya hikayat memiliki yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik yang berbeda dengan cerpen.